berarti itu mengurangi ngomong dan sepi. Master Link. Puncak dari semua kuasa itu adalah posomisu. Dan itu diajarkan di Quran, jangan dibilang kemudian itu sire kejawi. Ya libon Nabi Zakaria itu diajarkan langsung oleh Allah untuk kosong bisu 3 hari. Tidak berkata-kata itu kan topo bisu. Karena itu yang paling berat oleh Yesus. Ini bukan topo neng gunung, neng gua, neng laut, neng kamar, neng musola, neng masjid yang puncak dari topo itu justru topo rame. Jadi itu di keramaian, tapi kita ya. Bagaimana? Tapi pembelajaran dari beliau tadi Pak tentang bagaimana seorang wanita yang akhirnya ketika menikah Pak ya. Kata-kata tadi itu senantiasa berkomunikasi dengan Allah. Ini kembali kepada kita yang dalam kehidupan sosial seperti ini. Ya saya butuh ngopeni keluarga, ya butuh mak, butuh jualan, butuh duit. Ini kan menjadi sesuatu yang sangat sulit. Ya seringkali memang saya juga beberapa orang tua itu yang diinginkan hanya bagaimana ketemu dengan Allah, pulang. Ini berbeda dengan kita yang sangat jauh. Ini kan belajar ke situ tidak mudah kan? Ya, kalau soal itu makom orang itu makomnya sendiri kan? Kalau syariah kita itu menikahlah karena itu bagian dari ketemu saya sayangnya. Jika aku menyembahmu karena takut neraka, biarkan tetaplah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surgamu, haramkanlah aku daripadanya. Namun jika aku menyembahmu karena kecintaanku, jangan palingkan wajahmu dariku, jangan palingkan wajahmu dariku. Itu saya Robia yang paling terkenal di sudah tidak mengharap surga, tidak mengharap neraka, yang mengharap cinta dan ridho. Ya, surga dunia, surga saja tidak mengharap apalagi dunia.